Oke, saya di sini bersama Pak Diki. Pak Diki sebagai pembimbing, apa yang Anda lakukan bersama mahasiswa baru Bapak? Ya biasa, kita hanya mengontrol. Mengontrol saja Pak, tidak membimbing gitu. Ya sambilan saja. Anda Pak sebagai dosen matematika, apa yang Anda lakukan untuk mahasiswa Anda Pak? Ya pasti memberi rumus. Enggak memberi contekan Pak? Enggak, saya tidak mengajari seperti itu. Karena saya apa ya, orangnya simpel kan? Kalau Anda Pak, kalau melihat mahasiswa yang bolos lewat jendela, apa yang Anda lakukan Pak? Itu kalau masalah bolos lewat jendela enggak bakalan. Jadi Anda bisa biarin aja soalnya gitu? Soalnya itu gedung, kalau loncat bisa mati. Oh iya ya, di gedung berapa Pak? Di gedung lantai 2. Oh iya Pak, dengar-dengar selain Anda mengajar matematika